Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa dalam acara sapaan saat ini. Salam sejahtera dari kami selaku majelis untuk seluruh warga GKJ Salatiga Utara dimanapun berada. Apa kabar Bapak Ibu? Harapan kami semoga semuanya selalu sehat, sejahtera, damai di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai dasar sapaan kali ini, kami akan memakai firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami akan menyapa seluruh warga GKJ Salatiga Utara memakai firman-Mu. Mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, agar apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kami sampaikan saat ini adalah Mazmur 34 yang terdiri dari 23 ayat. Tetapi yang akan kami bacakan 2 ayat saja, sekaligus sebagai nats, yaitu ayat 10 dan 12 yang berbunyi demikian. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Demikian firman Tuhan yang uraiannya akan kami beri tema begini. Takut akan Tuhan melapangkan jalan kedamaian dan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini ayat 1-9 berisikan pewartaan bahwa Tuhan adalah Maha segalanya, Maha kuasa, Maha kasih, Maha pengampun, dan juga yang memelihara kehidupan kita. Juga nasihatnya, nasihat agar kita selalu mendekat, merapat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena hal-hal demikian adalah wujud dari kesetiaan kita dalam mengabdi kepadanya. Sedangkan ayat 10 dan 12, kita supaya takut akan Tuhan dan bahkan supaya mengajarkan kepada anak-anak. Kalau kita mendengar kata takut, pasti berasumsi bahwa takut adalah situasi yang membuat kita merinding atau merasa ngeri apabila berdekatan atau berhubungan dengan sumber takut tersebut. Takut harimau misalnya, tentu tidak berani mendekat, khawatir kalau diterkam. Kemudian takut terhadap COVID-19, khawatir kalau tertular apabila berdekatan dengan orang yang mengidapnya, begitu dan lain sebagainya. Kalau kita membacanya berhenti pada ayat 12, tentu akan timbul pemikiran bahwa ayat-ayat dalam perikop ini saling berlawanan. Ada ayat yang kita supaya selalu mendekat pada Tuhan, tetapi ada juga yang menyuruh kita takut akan Tuhan. Pemikiran itu akan terjawab pada ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dimaksud takut akan Tuhan. Takut melakukan segala sesuatu
yang menjadi larangan Tuhan dan berupaya dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam masa bulan keluarga ini, mari kita coba terapkan firman Tuhan itu pada keluarga kita masing-masing. Di dalam keluarga biasanya ada beberapa anggota keluarga. Ada ayah, ada ibu, anak-anak, atau kakek dan nenek. Kunci keharmonisan atau kedamaian dalam keluarga adalah percakapan-percakapan yang saling mengenakkan dan melegakan. Kakek dan nenek menghargai anak dan cucunya. Ayah dan ibu memberi perhatian yang serius terhadap anak-anak dan kakek nenek. Anak-anak menghormati patuh terhadap ayah ibu dan kakek neneknya. Hal itu bisa tercapai antara lain dengan cara-cara demikian. 1. Kita pilih kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Tidak pelit memberi pujian kepada anggota keluarga yang berbuat baik. 2. Ketika ada ketidakcocokan pendapat, kita musyawarahkan bersama. Tidak malu melapangkan dada untuk mengalah. 3. Tidak segan-segan minta maaf atau memberi maaf kepada sesama anggota keluarga dengan tidak pandang tua mudanya umur. 4. Apapun yang kita katakan seharusnya sesuai dengan kenyataan atau kejadian yang sesungguhnya. Apabila orang tua-tua sehari-harinya melakukan hal-hal semacam itu, secara otomatis sudah memberi pengajaran kepada anak-anaknya. Juga memberi contoh atau teladan kepada masyarakat di sekeliling kita. Saudaraku semuanya, dalam ayat 15 tadi kita telah diingatkan agar kedamaian itu haruslah selalu kita cari dengan sungguh-sungguh sampai mendapatkannya. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, apabila di dalam keluarga ada kedamaian, saling support, saling menghargai, banyak canda ria, tentu akan merasa betah di rumah meskipun lama tidak bisa berkegiatan di luar. Untuk itu, saudara-saudara, marilah kita upayakan bersama agar kedamaian dapat selalu mewarnai keluarga kita masing-masing dan sekaligus dapat mewujudkan bakti kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga sabat ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon berkat ya Tuhan, agar firman-Mu yang kami terima dapat menggugah hati kami untuk senantiasa giat dalam mengupayakan kedamaian. Kami mohon ampun ya Tuhan, apabila di dalam kegiatan ini terdapat dosa dan kesalahan. Dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat, doa ini kami panjatkan. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Tuhan memberkati.